sempat dinyinyirin nih, banyak yang nyinyirin dan sekarang dipakai Pak, itu tanggapan Bapak seperti apa? Iya, jadi gagasan tentang cuti bagi suami yang istrinya baru melahirkan itu hasil pengamatan kita atas problematika yang ada di masyarakat, dan itu kami munculkan sebagai solusi. Nah, ketika itu munculkan solusi, kemudian dikritik, ya kami jelaskan apa pentingnya. Dikritik, ya kami jelaskan. Kami nggak melarang yang mengkritik. Nah, ketika sekarang ada sebuah peristiwa fenomenal, pilot yang tertidur yang ternyata karena istrinya baru melahirkan, anak kembar, lalu terbukakan kepada publik, oh iya ya, ternyata dibutuhkan. Dan saya senang sekali mendengar bahwa ide itu sekarang akan dipakai untuk ASN. Kami di Jakarta sudah menerapkan itu, sudah lama. Dan kebijakan ini memang dibuat untuk membuat keluarga-keluarga itu bisa bahagia. Suami, istri, dengan ada anak bayi baru, mereka bisa mengurusi bayinya di hari-hari awal dengan konsentrasi tanpa khawatir kehilangan pekerjaan, tanpa khawatir tanggung jawab pekerjaannya tertunda. Itu hasil observasi, pemikiran, dan riset pakai ilmu gitu. Nah, kemudian sekarang ketika ada kejadian baru kelihatan, kami bersyukur dibukakan itu caranya untuk melihat bahwa ini memang sudah dibutuhkan. Dan saya bersyukur itu akan dipakai untuk kebijakan di pemerintah. Kami senang semua gagasan baik yang dipakai, kami sangat senang bersyukur. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Pak.